Sama ya, jadi gue beli sebetulnya yang ini ori, yang ini ori, yang ini imitasi. Nah, kalau kita lihat bungkusnya semua sama, tapi apa sih yang membedakan? Sebetulnya ada ciri-ciri khususnya nih. Oke, okay, halo sobat Koko, otomotif ya. Kali ini gue akan uh, masih seputar dengan Jupiter MX Gua yang... Radiatornya itu air radiator itu rembes ke mesin. Nah, tapi untuk video kali ini sebetulnya gue mau ngebahas mengenai spare partnya nih. Jadi untuk spare partnya ini gue udah beli, udah beli. Nah, jadi ternyata cukup sulit ya dapetinnya. Gue karena gue pengen yang ori, cukup sulit nih dapetinnya. Tapi... Uh, ternyata, untuk seal ini, gue susah banget nemuin yang originalnya nih di daerah gue. Jadi, ya, terpaksa untuk sementara ini, ya, gue pakai yang KW. Nah, tapi kalau kita lihat, ternyata semua bungkusnya sama, ya. Bungkusnya ini uh, Yamaha Genuine Part, semuanya. Nah. Tapi based on experience, karena gue bekas bekerja di Yamaha, di ATPM, di bagian after sales juga, uh, yaitu after sales itu di bagian service dan spare partnya, gue pasti tahu nih mengenai ciri dari uh, spare part yang imitasi, dengan spare part yang original Yamaha. Nah, video kali ini gue akan bahas mengenai perbedaan dari spare part asli Yamaha dengan spare part uh, imitasi. Ya, jadi e, sebagai informasi juga buat teman-teman, supaya nggak tertipu nih e, dengan spare part-spare part, spare part e, imitasi yang dibilang ori oleh toko spare partnya. Ya, oke, kalau kita lihat semua dari kenampakan bungkus ini sama ya. Jadi, gue beli sebetulnya yang ini ori, yang ini ori, yang ini imitasi. Nah, kalau kita lihat bungkusnya semua sama. Tapi apa sih yang membedakan? Sebetulnya ada ciri-ciri khususnya nih, teman-teman. Ya, sebagai informasi juga buat teman-teman. Nah, jadi gua ambil e, contoh ini deh. Contoh dari e, packingnya dengan sealnya. Nah, yang ini, yang gak ori nih. Kalau kita lihat, kenampakan sekilasnya itu sama, tapi ternyata ada yang beda nih, teman-teman ciri utama dari spare part eh, asli Yamaha yaitu ada terletak pada ini nih teman-teman. Di tulisan ini. Di tulisan ini. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jakarta Indonesia 13920. Nah, kemudian ada garis di sini. Nah, teman-teman pasti lihat ya, oh ini hanya sekedar garis. Ternyata ini adalah ciri utama dari spare part asli Yamaha. Jadi pertama-tama kita bisa lihat begini. Sebetulnya di bawah tulisan Jakarta Indonesia 13920 ini itu kalau kita lihat secara kasat mata itu seperti garis. Ternyata ini harusnya adalah bukan garis nih, teman-teman. Nah, kita lihat yang yang originalnya. Yang originalnya seperti ini. Nah, ini. Ini yang original bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Nah, kelihatannya kalau dari jauh sekitar kayak garis, tapi kalau kita pakai kaca pembesar itu ternyata adalah tulisan Yamaha 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 sampai sini. Jadi ini adalah ciri khas dari spare part asli nih pada labelnya. Jadi kalau kita lihat kalau ciri khas spare part asli adalah pada terletak pada ininya nih Nah, tulisan Yamaha 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 Yamaha. Nah, kalau yang imitasi ini pasti dia akan garis seperti ini nih. Nah, jadi seperti itu nih teman-teman. Ini ciri khas dari spare part original Yamaha. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kemudian teman-teman beli nih spare part e, ke toko spare part dan ingin mendapatkan spare part e, original Yamaha, teman-teman ketika dikasih tolong dicek pada bagian label ini, nih, pada bagian label ini, apakah dia seperti ini atau seperti ini? Nah, kalau dia seperti ini, ini bisa dipastikan ini tidak ori atau imitasi. Kalau dia seperti ini, bisa dipastikan kemungkinan besarnya ini adalah original, ya. Oke, nah, jadi... Di sini kalau diperbesar ini ada tulisan Yamaha 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 dan ini kalau imitasi dia hanya garis biasa. Kenapa demikian? Kenapa kok eh, pabrikan imitasi ini tidak bisa mencetak seperti ini? Tulisan Yamaha ini dia ya, karena eh, sangat sulit printer biasa. Biasanya kan kalau eh, apa namanya pabrikan imitasi itu biasanya eh, dia itu Ya hanya menggunakan printer-printer biasa ya Nah printer biasa itu Tidak bisa mencetak tulisan sekecil ini nih teman-teman Sekecil garis ini nih Ini tidak ada yang bisa nah, Jadi hanya printer khusus Yang memang printernya itu dimiliki oleh uh, Produksi dari Yamaha Genuine Part Nah jadi hanya printer khusus doang yang bisa mencetak tulisan sekecil ini Gitu Jadi tidak ada pabrikan imitasi yang bisa nih mencetak tulisan sekecil gini jadi dia kalau misalnya di pengen disamakan atau ditiru dia pasti akan berbentuk garis aja seperti ini jadi kalau dia menggunakan printer biasa dia hanya menggunakan hanya terlihat seperti garis biasa aja jadi seperti itu nih teman teman dan kemudian ciri khas lainnya adalah biasanya tulisannya itu lebih bold ya atau lebih tebal Nah, sedangkan kalau yang original itu tulisannya akan lebih tipis. Nah jadi seperti itu. Tapi balik lagi ke yang tadi, ciri utama yang paling penting yang paling penting adalah pada garis ini nih teman-teman. Ya kalau dia berbentuk seperti ini yang saya tunjuk ya, yang ini, ini bisa dipastikan kalau dia ada tulisan Yamaha, 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 Yamahanya. Ya tapi kalau secara kasat mata pun juga kelihatan sih sebetulnya seperti ini tuh kelihatan nggak kalau pakai kamera handphone tuh ya mungkin nampak ya ya kalau dideketin dengan kamera handphone nampak ya walaupun agak samar-samar sedikit nah dia tulisan Yamaha 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 nah ini bisa dipastikan ini kemungkinan besarnya adalah original tapi kalau yang ini kita lihat sorry kita lihat tuh tidak bisa dia hanya berbentuk garis biasa nih garis biasa ya kan? Nah, ini imitasi dan kebetulan penjual yang memang di daerah gue ini jujur sih, dia bilang ini yang imitasi dan dia bilang ya memang gue mau cari yang packing yang ori, ya udah dikasih yang original. Nah, kebetulan sealnya cuma ada yang imitasi, ya udah. Ya, jadi ini uh, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang memang uh, membeli spare part asli Yamaha. Jadi teman-teman bisa tahu nih ciri khas Uh, spare part asli Yamaha ataupun ciri khas dari spare part imitasi yang memang secara labelnya itu sama. Oke, okay, mungkin sekian video gue kali ini yang membahas mengenai spare part original Yamaha dan juga spare part imitasi Yamaha, ciri-cirinya. Dan juga, please like, comment, and subscribe uh, video gue, dan juga share sebanyak-banyaknya ke orang sekitar teman-teman yang memang memerlukan informasi. Uh, Seputar spare part asli atau imitasi Yamaha, terima kasih.